apabila diintimidasi, tampakkan bahwa fitnah ya, bahwa Jokowi. Pelaksanaan Pilpres kian dekat. Pergerakan relawan kedua paslon kian mendekatkan diri pada pemilih untuk menambah pundi-pundi suara dalam pemenangan Pilpres 2019. Seperti relawan perempuan pendukung pasangan calon nomor urut 01, Jokowi Ma'ruf Amin, yang tergabung dalam Pertiwi atau Perempuan Tangguh Pilih Jokowi Jatim, yang mengkampanyekan paslon 01 dengan kegiatan flash mob di beberapa mal kota Surabaya. Hari ini Pertiwi Jawa Timur, Perempuan Tangguh Pilih Jokowi, mengadakan kegiatan flash mob di Pasar Atom, Surabaya. Hal ini dalam rangka mengingatkan, mengajak para warga yang ada di Pasar Atom dan juga warga Surabaya untuk pergi ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Jadi kami mengingatkan warga masyarakat untuk mencoblos, dan mencoblos itu adalah keren karena menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Jadi kami hadir di sini untuk mengingatkan warga masyarakat di sini.